Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan pagi ini kita akan bincang satu tajuk yang diberi kepada saya, iaitu keaslian Al-Quran. Sebelum saya bermula, sedikit pengenalan mengenai tentang diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Dan Lim Jui Sun ni adalah nama saya sebelum Islam, nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam sekarang adalah Lim Jui Sun. Sekarang orang tak terkejut lagi kan? Sebab hari-hari dengar kan? So ramai orang sekarang ramai yang kekal nama asal sebagai nama Islam. Sekarang di Malaysia sudah jadi satu budaya. Dan Alhamdulillah, satu perjuangan yang saya berjuang banyak lama. Lama, dekat 20 tahun yang lalu. Dan sehinggalah hari ini ramai orang mudah nak masuk Islam sebab boleh kekalkan nama. So Alhamdulillah, so itu sedikit pengenalan mengenai diri saya. Kita teruskan perbincangan pagi ini, iaitu keaslian Al-Quran. Nah, kenapa perlu berbincang tajuk ini, keaslian Al-Quran? Apa itu keaslian Al-Quran? Kita nak bincang adalah Quran tu benar ke asli daripada Allah ataupun karangan manusia. Dan keaslian Quran ini adalah satu tajuk yang amat penting untuk kita terangkan kepada non-Muslim. Ramai non-Muslim akan seringkali tanya saya, kenapa saya memeluk agama Islam? Kenapa saya pilih Islam? Salah satu jawapan yang utama yang saya bagi adalah kerana Al-Quran. Kerana Quran ini asli daripada Allah. Itulah yang menarik saya kepada agama Islam. Membuktikan Quran kalam Allah adalah satu akidah yang sangat penting dalam agama Islam. Majoriti kita percaya Quran kalam Allah sekadar percaya, sekadar andaian, bukan kita boleh buktikan. Sebenarnya membuktikan Quran kalam Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yang seharusnya kita belajar sebelum kita ditanya oleh orang non-Muslim. Nah, kalau kita dapat buktikan Quran benar-benar kalam Allah, iman kita akan meningkat macam roket. Dan kalau kita bandingkan kebanyakan agama di luar, mereka percaya kitab dia daripada Tuhan sekadar andaian. Kalau kita tanya dia, macam mana kamu boleh percaya kitab tu daripada Tuhan? Siapa beritahu kamu? Dia akan berkata, dia punya sama ada padri ke, dia punya sami ke dan sebagainya. Siapa lagi? Dia kata, mak bapak. Siapa lagi? Penganut dia, semua kata begitu. Tapi persoalannya, ada tak sesiapa yang membuktikan kitab yang dia percaya tu benar-benar daripada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala? Dan pagi ini kita akan bincang tajuk ni sebenarnya amat besar ya. Dia makan masa, dia ada 5 peringkat. Tapi saya rasa masa yang diberikan mungkin hanya cukup satu peringkat saja untuk perbincangan. Okey. Keaslian Al-Quran. Boleh setuju tak kalau Brother Lim kata Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 dan ayat 40. Disebut dalam Quran, nabi yang terakhir. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Setuju ke? Dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mula pada tahun berapa ke tahun berapa?
Siapa ada idea di sini? Tahun berapa ke tahun berapa Quran diturunkan? 610 hingga 632. Lebih kurang 23 tahun. Dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa apa? Bahasa Arab lah. Dalam logat apa? Quraisy. Kenapa logat Quraisy? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suku kaum Quraisy. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan jatuh daripada langit. Dia turun berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit. Kadang-kadang satu ayat pendek diturunkan, kadang-kadang satu surah yang panjang, dan kadang-kadang juga kadang satu masa, satu jangka masa tanpa wahyu. Kita ingat lagi tak cerita mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh? Betul? Dan dia minta suami dia Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan dia. Dan Nabi diam dekat sebulan. Diam. Kenapa diam? Sebab tak ada bukti. Nabi tunggu wahyu, barulah dia mempertahankan isterinya. Maksudnya Quran ni bukan diturunkan setiap waktu, setiap masa, bukan. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasanya, bahasa Quran ini amat berbeza dengan bahasa hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita nak bezakan bahasa tu? Siapa ada idea? Macam mana kalau kita, kalau contohnya saya baca hadis dan saya baca Quran ataupun saya campurkan sekali, kita boleh bezakan tak? Quran dan hadis, macam mana kita nak bezakan? Sebenarnya kalau orang yang tahu bahasa Arab, mahir dalam bahasa Arab, dia dengar saja terus dia boleh bezakan. Macam contoh, bahasa yang saya bercakap sekarang, bahasa Melayu yang pertuturan yang biasa, orang yang bertutur setiap hari, pertuturan yang setiap hari, banding dengan bahasa Melayu yang dicakap di istana, sama tak? Tak sama. Standard dia sangat tinggi di istana, betul? Kalau orang Melayu yang tahu bahasa Melayu, dia boleh bezakan, dengar bahasa istana dengan bahasa yang saya cakap, kita boleh bezakan. Bahasa istana punya bahasa sangat tinggi, bahasa yang saya cakap bahasa biasa aja. Al-Quran dengan hadis pun begitu juga. Bahasa Quran begitu tinggi sekali. Al-Quran, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW semasa baginda hidup, baginda membenarkan para sahabat membaca Quran dalam 7 logat. Yang ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 513. 7 logat. Dan Al-Quran dipelihara dalam berapa bentuk? 2 bentuk. Yang pertama, Al-Quran dipelihara mula-mula dengan hafazan, dalam bentuk hafazan. Yang kedua, tulisan atau catatan. Perkara pertama Nabi buat adalah untuk menghafal Quran itu dulu. Menghafal Quran itu. Dan kemudiannya dia akan pergi cari para sahabat dan sampaikan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW juga mengarahkan mereka, mengarahkan para sahabat untuk apa? Selain pada menghafal, Nabi arahkan mereka untuk berlatih apa yang mereka hafal dalam solat fardu. Biasanya bila kita solat fardu, contohnya kita ada imam kan, kita akan lantik seorang imam. Macam mana kita lantik imam? Yang handsome ke yang pandai membaca? Ya, pandai membaca tau. Ha, sebab itulah saya jarang-jarang ada peluang jadi imam, melainkan kat rumah aja. Okey, kita lantik imam yang pandai membaca. Tetapi pernah tak berlaku bila imam tengah baca ni, tiba-tiba dia terlupa atau tersalah baca atau sangkut? Ada. Makmum boleh betulkan tak? Boleh. Inilah cara kita berlatih. So zaman Nabi, bila seorang sahabat jadi imam, makmum boleh betulkan.
Dan yang paling penting, zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat semua termasuk makmum, mereka hafal ayat Quran yang sama. Itulah salah satu cara mereka berlatih apa yang mereka hafal. Bukan saja itu, malahan mereka juga berlatih apa yang mereka hafal dalam solat tarawih. Mereka praktis dalam solat tarawih. Zaman Nabi Muhammad SAW, mereka akan praktis apa yang mereka hafal setakat apa yang diturunkan setiap tahun. Dan akhir sekali, bila keseluruhan Quran telah diturunkan, dia mula jadi budaya untuk Islam. Seluruh dunia, masjid besar dalam bulan Ramadan, setiap masjid besar mereka akan habiskan, akan baca keseluruhan Quran 30 juz. Betul ke tak betul? Saya percaya masjid ini nanti Ramadan nak sampai kan, kita akan habiskan keseluruhan Quran di sini, membaca keseluruhan Quran. So itu cara berlatih apa yang kita hafal. Boleh setakat ini, boleh ikut ke? Now, persoalannya macam mana kita boleh buktikan Quran mudah dihafal? Macam mana kita boleh buktikan Quran mudah dihafal? Siapa beritahu? Al-Quran dia mudah dihafal sebab dia dalam bahasa iramah. Contoh. Kalau saya ambil 5 helai kertas A4 paper penuh dengan tulisan, kiri kanan pun sama. 5 helai kertas penuh dengan tulisan. Tetapi kertas tulis sebelah kanan ini dia dalam bentuk lagu. Sebelah kiri ni sekadar tulisan saja. Mana satukah yang lebih mudah nak hafal? Lagu, betul tak? Sebetulnya Quran mudah dihafal. Quran bukan sekadar lagu. Quran lebih tinggi daripada bahasa irama, lebih tinggi daripada lagu. Kenapa? Saya bagi contoh. Kalau saya tulis lagu Negaraku, saya minta muslimin muslimat di sini semua nyanyi. Ada masalah tak lagu Negaraku? Tak ada masalah, tetapi ada satu syarat. Semua kena nyanyi lagu Negaraku dengan melodi yang berbeza-beza. Sekarang jadi tak lagu Negaraku? Kita tak boleh nyanyi lagi, betul tak? Melodi yang berbeza-beza. Tetapi Al-Quran dia bukan saja bahasa irama, malahan kamu boleh nyanyi dalam apa-apa melodi. Ataupun kamu tak nak nyanyi, nak baca saja pun boleh. Betul ke? So itu keunikan Al-Quran. Orang yang menghafal keseluruhan Quran kita panggil apa? Hafiz. Betul ke? Ramai hafiz dalam bahasa Arab dipanggil apa? Kufas. Keseluruhan Quran para sahabat telah hafal semasa baginda hidup. Dalam kehidup semasa baginda hidup, Nabi telah sampaikan kepada para sahabat, telah ajar mereka dan mereka telah hafal. Zaman Nabi Muhammad SAW, kita mempunyai ratus ribu sahabat menghafal sebahagian Quran. Dan kita mempunyai ribu sahabat menghafal keseluruhan Al-Quran. Hari ini, kita mempunyai 1.9 bilion orang Islam di dunia menghafal sebahagian Quran. Dan kita mempunyai lebih daripada ratus-ratus ribu orang Islam hafal keseluruhan Al-Quran di seluruh dunia. So, Quran dipelihara dalam bentuk hafazan dulu, mula-mula. Kemudian, selain pada Nabi terima wahyu, Nabi hafal, Nabi sampaikan, Nabi juga arahkan sahabat untuk menulis. So setiap kali bila Nabi sampaikan, ramai sahabat yang mencatat apa yang Nabi sampaikan. Dan ada setengah-setengah sahabat dilantik sebagai tukang penulis wahyu. Nabi ajar dia, Nabi arah dia, mereka untuk catat, tulis. Persoalan saya, mereka tulis kat mana tukang penulis wahyu ni? A4 paper ke? Bukan. Tulis kat mana? Kulit binatang. Tulang binatang. Betul ke? Kulit pokok, daun kurma dan sebagainya. Itu dipanggil apa dalam Islam? Dipanggil bentuk suhuf.
Quran mula-mula diperihala dalam bentuk suhuf. Nah, persoalannya, macam mana kita boleh pastikan apa yang dicatat oleh tukang penulis wahyu tak berlaku kesalahan, tak ada kesalahan, tak salah? Macam mana kita boleh buktikan? Sebab manusia ni kan senang buat silap kan, walaupun kita tiru, walaupun kita orang baca, kita tulis, mungkin berlaku tak kesalahan. Ada kemungkinan. So macam mana kita boleh pastikan, boleh buktikan apa yang dicatat oleh tukang penulis wahyu tidak berlaku kesalahan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minta setiap tukang penulis wahyu untuk ulang balik, baca balik apa yang kamu catat tadi. Berarti Nabi Muhammad SAW sendiri akan cek setiap satu. Dalam erti kata lain, apa yang ditulis oleh tukang penulis wahyu yang telah dicek oleh Nabi Muhammad SAW tak mungkin boleh berlaku kesalahan. Sekiranya tersalah tulis pun, baginda akan betulkan, akan pastikan dia betulkan pada masa itu. Dalam erti kata lain, apa-apa yang dicatat dalam bentuk suhuf tidak berlaku kesalahan. Tambahan lagi, bayangkan kalau ada 5 orang tukang penulis wahyu pada masa itu. Bila orang yang pertama, sahabat yang pertama menulis, Nabi cek, yang lain boleh cek tak? Berarti setiap tukang penulis wahyu mungkin dapat cek beberapa kali. Dalam erti kata lain, apa yang dicatat tak mungkin boleh berlaku kesalahan. Persoalan saya, siapakah di kalangan para sahabat dilantik sebagai tukang penulis wahyu? Boleh tak bagi nama sikit? Zahid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab, Muawiyah ibn Abu Sufyan, Khalid ibn Walid dan sebagainya. Ini di kalangan sahabat-sahabat yang dilantik sebagai tukang penulis wahyu. Dan keseluruhan Quran telah dicatat, telah ditulis semasa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Telah dihafal, telah ditulis. Dan dalam Ramadan yang terakhir sebelum baginda wafat, Ramadan yang terakhir, baginda diziarahi oleh Malaikat Jibril alaihissalam dan juga 9 para sahabat. Diziarahi oleh Malaikat Jibril alaihissalam dan 9 para sahabat. Ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 519. Apa yang berlaku? Nabi Muhammad SAW membaca keseluruhan Quran, mengulangi keseluruhan Quran di depan Jibril alaihissalam dan juga 9 para sahabat. Bukan sekali tau, dia mengulangi keseluruhan Quran sebanyak 2 kali. Termasuk susunan Al-Quran juga 2 kali. Dan kedua-dua ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 518 dan juga 520. Maksudnya apa? Wafat. Siapa jadi khalifah yang pertama? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia jadi khalifah berapa lama? 2 tahun lebih. Semasa dia jadi khalifah, apa peristiwa yang berlaku? Satu peristiwa yang amat besar berlaku yang telah mengorbankan tidak kurang daripada 70 hafiz. Apa nama peperangan itu? Semua pening. Brother Lim asyik tanya soalan. Peperangan Yamamah. Kenapa saya tanya soalan ini? Sebab ini penting. Sebab dia mengorbankan 70 hafiz. Tapi 70 di sini tidak bermakna 70 lah. Kalau kita mengaji Quran, kita faham. Dia ada maksud yang berbeza. So, kemudian datangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia nasihati Sayyidina Abu Bakar, apa kata kita bukukan Quran? Sebab dia risau, kalau Hafiz asyik satu-satu persatu mati syahid, nanti Quran akan hilang. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak selesa nak buat, nak himpunkan, nak bukukan. Tapi kemudian bila lihat keadaan lagi lama lagi rumit, lagi lama lagi teruk, maka dia setujulah nak bukukan. Dan dia lantik siapa? Zahid ibn Thabit sebagai ketua. Dan satu kumpulan
satu rombongan bersama dengan dia untuk membukukan Quran. Ini cerita panjang tapi saya pendekkan. Macam mana cara pembukuan Al-Quran? Ada idea tak? Kita tahu tak macam mana Quran tu dibukukan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Zaid bin Thabit, mereka berdua duduk di Masjid Nabawi dan Bilal bin Rabah akan pergi ke mana? Pergi ke bandar, pergi ke pekan, pergi ke pedalaman, pergi ke pasar, buat apa? Dia akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang ada suhuf yang ditulis di depan Nabi Muhammad SAW, okay, yang dicek depan Nabi Muhammad SAW, bawalah suhuf itu dengan dua saksi ke Masjid Nabawi. Sebab mereka nak cek. Dan kalau cek betul-betul, okay, apa yang mereka hafal, apa yang mereka tulis, apa yang mereka belajar daripada Nabi Muhammad SAW, maka ayat Quran itu diterima. Suhuf itu diterima. Macam inilah satu persatu dikumpulkan. Akhirnya, keseluruhan Quran telah dikumpulkan. Jadi mushaf. Yang paling penting, semua yang hadir, semua saksi yang dibawa, tak ada satu pun mempersoalkan Al-Quran itu. Atau mempertikaikan. Ataupun mereka tak puas hati. Dan sebagainya. Berarti apa yang dikumpulkan adalah apa yang mereka dengar, yang apa yang mereka hafal, apa yang mereka belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan keringkasan macam mana Quran dibukukan. Selepas Quran dibukukan, mushaf disimpan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian bila dia meninggal, siapa yang simpan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selepas Sayyidina Umar, siapa yang orang yang ketiga yang menyimpan Quran itu? Mushaf itu. Hafsah. Dia bukan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Sebab khalifah yang ketiga belum dilantik, maka dia tak simpan Quran itu. Dan kemudian dia dilantik sebagai khalifah, zaman dia, semasa dia jadi khalifah lebih kurang 12 tahun, apa berlaku? Ada dua peristiwa yang amat besar yang kita orang Islam mesti mahu tahu. Sebab Orientalist gunakan peluang ini untuk menuduh Islam. So dua perkara ini amat penting kita kena tahu. Yang pertama tu apa? Berlakunya perselisihan bacaan Quran. So ada seorang Iraq dan dengan seorang Syria, mereka bergaduh, perselisihan pendapat. Satu kata bacaan saya original, dia kata bacaan kamu tak ori. Tuduh menuduh di depan siapa? Di depan Huzaifah ibn Yaman. Okay, so kemudiannya dilaporkan kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlaku perselisihan sebab dia nak berhenti perkara ini. You tahu tak kenapa? Apa sebab yang berlakunya perselisihan tu? Sebab yang utama, ingat lagi tak Nabi Muhammad SAW bila Islam berkembang, okay, berkembang di tanah Arab, kan banyak suku kaum dan Nabi membenarkan mereka baca Quran dalam 7 logat. Tujuannya nak permudahkan. Tetapi zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu jadi masalah pula, jadi problem. Okay, maka dia ajak Zahid bin Thabit, nak ajak rombongannya sekali lagi dan dia buat ulang balik macam mengumpulkan Quran sekali lagi dan selepas dan juga jadikan 6 salinan dan diagihkan ke setiap kawasan, setiap tempat yang ramai orang Islam, bersama-sama mereka seorang ustaz ajar mereka macam mana nak baca Quran. Quran dalam logat Quraisy. Selepas itu satu dunia. Kita pergi mana-mana pun secara umum kita tak ada masalah, kita tak gaduh, tak ada masalah perselisihan kerana apa? Bacaan. Sebab secara umumnya semua akan baca dalam logat Quraisy, iaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, apa yang saya nak sebut di sini, salinan ataupun mushaf zaman Osman bin Affan masih wujud ke tidak hari ini? Masih wujud ke tidak? Ada wujud. Kat mana? Di Tashkent, Uzbekistan. Dia punya museum. T-A-S-H-K-E-N-T. Tashkent, Uzbekistan.
dan mereka telah ambil video dan mereka telah ambil gambar, mereka dah upload dekat YouTube. Kalau kita pergi YouTube, okey, kita boleh tengok, okey, Musaf Tashkent Uzbekistan. Dan kita bandingkan dengan Quran yang kita baca hari ini, sama ke beza? Kalau kita buang titik baris semua, samalah tu. Maksudnya apa? Maksud Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke sahabat, okey, sampai ke kita hari ini, Quran tu tidak pernah melalui pengubahsuaian. Faham ke? Sama. Itu keunikan Al-Quran. Dan sebelum peperangan dunia kedua, ha, ini penting. Sebelum peperangan dunia kedua, ini saya ringkaskan ya. Di Germany, German, ada satu German's Munich Institute. Institute ini, apa mereka buat adalah mereka ni mengkaji Al-Quran. Ini saya sesuatu yang saya amat malu mau cakap. Yang mengkaji Quran orang bukan Islam. Orang Islam buat apa? Tunggu jawapan. Jawapan yang menyokong kepercayaan mereka, ha, ini bagus. Kalau tidak menyokong, ini jahat. Betul? So, apa yang mereka buat kajian? Mereka ni hantar pegawainya pergi ke merata dunia, setiap negara di dunia, pergi cari dan beli Quran yang lama-lama, bawa balik ke Jerman. Tahu tak mereka kumpul berapa naskah Quran? Sebanyak 42,000 naskah Quran. Bukan 42 tau, 42,000. Mungkin dewan ini, masjid ini cukup kot 42,000. Tapi Quran dulu kan besar-besar. Tahu tak apa yang mereka buat? Mereka bandingkan Quran, buat cross reference. Mereka banding Quran di negara Amerika dengan China, okay, England dengan Malaysia, India dengan Afrika. Mereka bandingkan. Yang paling best sekali, kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Quran yang berbeza. Maksudnya 42,000 naskah semuanya sama. Dan perkara yang lebih kurang sama dibuat oleh institut yang lain terhadap Bible, kitab orang Kristian. Dan mereka dapat kumpulkan lebih daripada 24,000 manuskrip Bible. Dan mereka juga buat perkara yang lebih kurang sama. Dan keunikan adalah, kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Bible yang sama. Tak faham? Quran 42,000 naskah semuanya sama. Ini 24,000 naskah, tak ada dua yang sama. Tak ada dua yang sama. Semua berbeza-beza. Sebab dia ada versi dia terlalu banyak sekali. Quran, kita tak ada versi Quran. Kita satu Quran saja. Betul tak? Okey, kesimpulannya. Saya bagi kesimpulan sebab ini perlukan masa yang cukup. Okey. Untuk mana-mana kitab yang dakwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pencipta, dia ada syarat sikitlah. Syarat pertama, kitab tu, dia mesti, kitab tu tidak pernah melalui pengubahsuaian. Dia mesti ada original syaratnya. Sekarang saya nak tanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berapa banyak agama di luar yang ada kitab yang original? Yang pertama Yahudi tak ada. Yang kedua Kristian pun tak ada. Yang ketiga agama Buddha pun tak ada. Yang keempat saya tak nak sebut, nanti apa nama, sensitif. Saya elak nak sebut yang lain-lain. Poin di sini, syarat pertama, kalau kita nak kata ini kitab daripada Tuhan, dia mesti terpelihara. Dia mesti ada original. Kenapa perlu original? Kalau tak ada original, macam mana kita tahu tulisan yang ada sekarang tu daripada Tuhan? Syarat pertama. Tapi dalam Islam kita ada tak? Kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua tu penting sekali, iaitu bahasa Quran, bahasa kitab itu. Majoriti kitab agama dunia dah lah tak ada original. Bahasa kitab itu sudah mati ataupun dalam perjalanan nak mati. Faham tak bahasa saya? Al-Quran, satu dunia orang
cakap. Lagi belajar di universiti, lagi orang mengarang buku dalam bahasa Arab, lagi orang berdebat, orang hafal. Betul tak? Bertinya bahasa Arab tu grow, dia hidup, dia meningkat. Seorang yang tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab sekarang, dia akan, dia boleh faham Quran dengan lebih elok. Betul ke tak betul? Tapi majoriti kita agama dunia, bahasa dia sudah mati ataupun dalam perjalanan mati. Tinggal sikit-sikit orang tahu baca, dah faham pun susah lah. Dan walaupun saya boleh tunjuk dia, contohnya saya boleh keluarkan kitab original dia, tunjuk dia. Kalau saya boleh keluarkan kitab original, dia boleh baca tak? Dia boleh faham tak? Yang ketiga, kitab daripada Tuhan, syaratnya ajaran, ajaran kitab itu mesti sesuai sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tapi kebanyakan kitab di dunia, percaya kata saya, sebagai satu kitab yang percaya untuk mengaji, untuk baca, tetapi bukan sebagai panduan bimbingan kehidupan. Al-Quran bukan saja diturunkan sebagai kitab yang untuk kita mengaji, tetapi Quran diturunkan sebagai panduan bimbingan kehidupan manusia. And it's practical. Zaman Nabi Muhammad SAW, Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini practical tak? Ya, practical. Hari ini manusia masih baca Quran, amalkan Quran, dan dia akan sesuai sampai hari kiamat. Sebab itulah Allah tak perlu turunkan Nabi lagi. Kenapa tak perlu turunkan Nabi? Sebab Quran sesuai digunakan sampai hari kiamat sebagai panduan bimbingan kehidupan. So tidak bererti, tidak ada makna kalau turunkan Nabi lagi. Nak bawa apa ajaran? Sebab Quran dah sempurna. Allah telah sempurnakan Islam kepada kita. Betul tak? Dan salah satu perkara yang last satu point lah, kalau boleh last satu point adalah agama lain tak mungkin ada ini, iaitu Quran diturunkan, dia ajar kita tentang apa? Dia bagi panduan bimbingan daripada sudut muamalat secara menyeluruh. Urusan seharian manusia, Islam ajar secara menyeluruh. Termasuk kita masuk tandas selain Islam, Islam ajar kita apa? Sebelum kita keluar, basuh dulu, bersih dulu. Betul tak? Saya dulu belum Islam, zaman jahiliah, maaflah kalau pergi tandas tak ada cuci. Saya fikir balik pun geli. Sekarang betul, kadang-kadang pakai kertas saja, toilet paper. Tapi bila saya masuk Islam, saya belajar, wow, ini sesuatu yang sangat penting tentang kebersihan. Tanya unik sekali adalah kebersihan ini bukan diajar hari ini, diajar 1400 tahun yang lalu. Padahal tamadun-tamadun sebelum ini manusia tidak mempunyai pemikiran sedemikian, tetapi Islam telah ajar kita tentang kebersihan. Islam ajar kita peperangan macam mana. Kita tak boleh merobohkan tempat ibadah. Kita tak boleh menyerang orang tua yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh menyerang wanita yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh menyerang kanak-kanak. Betul tak dalam Islam? Kita tak boleh tebang pokok tanpa sebab. Kita ada undang-undang. Islam ajar kita layanan ibu kita macam mana. Tak boleh cakap, mak ni asyik panggil saya beli, panggil abang. Pun tak boleh. Jangan naikkan suara lagi. Maksudnya Islam ajar tak setiap perkara. Dan Islam ajar bila kita jual beli, keluar apa? Pastikanlah kita ada akad. Contoh dalam mazhab Syafi'i, kita ada akad, betul tak? Islam ajar tak supaya semua perkara buat dengan cara yang betul? Berarti Islam, Quran diturunkan ajar kita secara menyeluruh tentang isu muamalat. Dan last satu, akidah. Agama lain di luar sekadar mengajar sembah Tuhan buat baik. Islam, sebelum sembah Tuhan buat baik, Islam ajar kita macam mana nak kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan dulu. Bezakan dulu. Kenapa agama lain tak ajar bezakan? Kalau mereka, sebab agama tu tidak diajar begitu. Sebab dia bukan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau agama tu ajar, takkanlah mereka syirik kepada Allah.
Sebab itulah agama tu tak ajar. Mereka bukan sembah pencipta, tetapi mereka sembah ciptaan. Dalam Islam, kita kena pastikan sebab dosa yang paling besar, kesalahan yang manusia paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam, kita wajib bezakan dulu. Saya tertarik kepada Islam disebabkan ayat Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Satu minit lagi. Pencipta, ciptaan. Secara umumnya masyarakat di luar yang beragama, mereka percaya kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Saya gunakan pencipta dan ciptaan. Kalau kita letak perkataan kekal abadi, antara pencipta dan ciptaan, siapa yang kekal? Pencipta. Ciptaan kekal tak? Tak kekal. Setuju? Pencipta, bila kekal, tiada permulaan, tiada pengakhiran. Ciptaan, yang tak kekal, semuanya ada permulaan, ada pengakhiran. Semua lahir akan mati. Nampak tak? Kita boleh bezakan yang pertama. Berarti, segala-gala yang ada nyawa di alam ini, tak ada satu pun kekal. Maksudnya, tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Yang kedua, masa, ruang dan jisim. Antara pencipta dan ciptaan, siapa terikat kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Kalau kita belajar fizik, fizik ajar kita apa? Segala-gala dalam alam ini yang fizikal, semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Pencipta terikat tak? Pencipta tak terikat. Sebab itulah kita kata Allah tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Allah wujud tapi tak bertempat. Betul tak? Halo? Boleh faham? Maksudnya Allah tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Dia yang mencipta masa, ruang dan jisim untuk ciptaannya, untuk alam ini. Dia tak terikat. Yang ketiga, last lah. Bergantung. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang memerlukan sesuatu untuk hidup? Yang bergantung kepada sesuatu untuk hidup. Ciptaan, betul tak? Kita memerlukan matahari, udara, makan, minum untuk hidup. Pencipta perlu tak? Tak perlu. Dia yang bagi cahaya matahari, dia yang bagi udara, dia yang turunkan hujan. Betul ke? Dan sekarang saya nak tanya, ada tak mana-mana satu Tuhan yang orang sembah ada tiga ciri ini? Kekal abadi, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, dan tidak bergantung. Bagi saya satu nama. Ada? Selain daripada Allah. Jawapannya tak ada. Bila kita sebut tak ada, maksudnya apa? Tak ada satu pun dalam alam ini ada ciri-ciri ketuhanan. Dan kalau kita baca ayat Quran ini, surah Al-Baqarah ayat 255, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kata-kata tengah di sini. Nabi Muhammad SAW kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW bergantung tak? Ada keperluan tak? Ya. Ciptaan. Maka jelas tak kita orang Islam? Siapa ada ciri-ciri ketuhanan? Siapa tak ada ciri-ciri ketuhanan, kita boleh asingkan dengan jelas. Letaklah Gautama Buddha. Gautama Buddha kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Ciptaan. Dia bergantung tak? Ya. Ciptaan. Letaklah Jesus, letaklah siapa pun, letaklah segala-gala alam ini di tengah-tengah, semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Akhir sekali saya nak tanya, kita nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Kita nak sembah ciptaan tak? Tak nak. Itulah maksudnya La ilaha illallah. Kepercayaan kita ni bukan sekadar buta tuli, bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi kepercayaan kita ni, kita jelas, kita beriman dan kita boleh terangkan. So, keunikan Quran tu, itulah keunikan Quran yang saya amat tertarik kepada Quran. So, salah satu sebab saya masuk Islam disebabkan keaslian Al-Quran tu. Wallahu alam. Budaya buka untuk sesi soal jawab tak? Ada soalan ke? Nak tanya. Kalau ada saya jawab. Silakan Haji. Oh, saya berasal daripada mana? Saya asal daripada Melaka. Sebab itulah bahasa Melayu saya sangat kasar.
Maaf ya. Memang kurang asam sikit. Memang bahasa saya cakap sejak kecil macam tu. Ha, kasar sedikit. Maaf ya. Ha. Itu. Ha? Oh, pernah duduk di Melaka 3 tahun. Ha, saya duduk di Mata Kuching. Tang Mata Kuching. Mata Kuching. Di Bandar Melaka. Ada soalan lain? Berapa lama saya telah masuk Islam? 26 tahun. Baru saja. Ha, 26 tahun. Tak beza banding dengan haji-haji di sini. You semua dah berpuluh-puluh tahun. Jauh lebih lama Islam daripada saya. Ada lagi soalan yang penting? Mula-mula peristiwa yang buat saya ni nak belajar Islam, nak kaji Islam ataupun tertarik kepada Islam, peristiwa yang buat saya tertarik kepada Islam adalah bila semasa tu sebelum Islam, saya pergi satu tempat hiburan yang beroperasi malam-malam punya. Namanya dipanggil disco. Orang sini tahu disco tu apa? Ini semua kaki masjid, mana tahu disco tu apa? Disco ni ada tempat orang tempat hiburan ya, orang mengaji tengah malam ya. Dia start tengah malam. Tengah malam pukul 12 start. So saya pergi disco tu dan saya jumpa seorang haji. Haji kerja dalam disco sebagai pegawai keselamatan, dipanggil bouncer. Dan dialah yang bawa kita, ada kawan dengan dia, kawan jadi kawan baik. Setiap kali habis disco tutup, kita keluar makan minum, borak-borak dan sebagainya. Jadi kawan baik. Maka dia bawa satu tape VHS. Tape tu video debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Nah, ini perdebat yang di Amerika yang paling hebat di dunia. Tajuk ni adalah Is the Bible God's Words? Adakah Bible tu kalam Allah? So dia ajak saya pergi rumah dia, tontonlah. Dia siapkan kopi, dia siapkan biskut Jacob cream crackers. Itu sebab panjang kan, 2 jam lebih, ada yang 3 jam lebih, ada yang 4 jam lebih. Maka biskut kopi mesti modal lah. Tapi selepas tonton tape itu, sebagai seorang Kristian pada masa itu, akidah memang goyang gila-gila. Sebab apa? Didat bagi hujah bahawa Bible tak layak jadi kalam Allah. Tidak ada ciri-ciri kalam Allah. Tapi Jimmy Swaggart tak mampu nak jawab. Saya bagi beberapa contoh. Contoh pertama. Dalam Bible tu, dalam kitab yang bernama Genesis chapter number 2 verse number 2. Dalam Bible tu sebut, and God create the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Pada hari yang ketujuh dia kata God rested. Tuhan beristirahat. Saya nak tanya muslimin muslimat, rehat ni ciri-ciri Tuhan ke ciri-ciri manusia? Kalau ciri-ciri manusia, siapa yang mengarang tu? Dia pasti datang daripada manusia. Dia tak mungkin daripada Tuhan. Sebab itulah ini salah satu sebab yang buat saya ni tak boleh terima kitab itu sebagai kalam Allah. Sebab bagi sifat yang salah kepada Allah. Yang kedua, Genesis chapter number 6 verse number 6. Dalam kitab dia sebut, dia kata, and God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Menyesal tu maksudnya apa? Bayangkan kalau Tuhan cipta saya, cipta budak Cina ni, tiba-tiba selepas cipta Tuhan menyesal. Menyesal, silap mata dia kecil sangat. Betul? Menyesal maksudnya Tuhan tak ada ilmu masa depan. Menyesal sifat manusia ke Tuhan? Manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia. Satu lagi contoh. Ini menceritakan tentang kejadian. Ini sampai hari ini menjadikan sesuatu yang sangat susah saya nak faham ataupun nak terima. Iaitu, dia cerita tentang macam mana Tuhan ciptakan alam ini. Dia kata ciptaan Tuhan hari pertama. Sudah ada hari pertama. Ciptaan Tuhan hari pertama, ada siang dan malam, ada cahaya. Hari pertama lah. Hari kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut. Keenam, manusia. Ketujuh, Tuhan beristirahat. Mari kita gostankan masa. Kita balik ke hari yang pertama. Persoalannya, dia kata hari pertama tu, ciptaan Tuhan, ada siang dan malam. Macam mana kita dapat fenomena siang dan malam? Dia adalah putaran bumi dan putaran matahari. Putaran
bumi dan matahari. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga, matahari cipta hari yang keempat. Belum, bumi matahari belum wujud lagi. Dan macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Macam mana dia boleh ada siang dan malam? Macam mana dia boleh ada cahaya tambah matahari? Faham tak? So ini ringkasan maksud saya. Inilah bagi saya, kalau dia daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan bercanggah dengan kata-kata Tuhan. Kenapa? Sebab alam ini ciptaan Tuhan. Dia tak akan bercanggah dengan kata-kata Tuhan. Maka apa yang berlaku di sini adalah karangan manusia. So inilah sebahagian sebab-sebab yang buat saya ni sedar bahawa ini tak layak jadi kalam Allah. Barulah saya kaji Al-Quran. Dan saya tertarik kepada Quran ini, cerita panjanglah, perlukan masa. Okey, untuk kupas macam mana saya boleh tertarik kepada Al-Quran. Ada banyak sebab. Banyak sebab. Dah dengar ke? Sikit-sikit. Okey, contoh yang pertama, Quran ada yang asli. Betul? Yang kedua, Quran bagi panduan bimbingan menyeluruh. Yang ketiga, kalau Quran tu bukan kalam Allah, rasa pelik. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran menceritakan tentang Maryam. Maryam ibu kepada Isa alaihissalam. Surah Maryam surah ke-19. Ini yang buat saya rasa pelik. Itu kenapa? Selama ini orang Bani Israel, orang Yahudi pandang rendah orang Arab. Pandang rendah, hina kita orang orang Arab, pandang rendah orang Arab, pandang hina orang Arab lebih 3000 tahun. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW dalam Quran, orang Arab dia memuji wanita, sebaik-baik wanita. Tahu tak? Maryam adalah the best woman of all nation. Sebaik-baik wanita. Betul? Kenapa dia pergi puji Maryam? Orang yang pandang rendah kaum dia. Kenapa dia tak profesikan mak dia ke, isteri dia ke, anak perempuan dia ke, wanita Arab ke? Kenapa dia pergi promosikan orang kaum Bani Israel ataupun orang Yahudi? Nah, ini salah satu contoh saya dah bagi tahu. Salah satu contoh yang amat tertarik, banyak lagi yang paling utama tadi saya sebut tadi tentang tauhid, kenal Tuhan dengan jelas. Dan berapa ramai orang boleh faham Holy Trinity? Percaya kata saya, Trinity ni tak boleh difaham tapi juga sentiasa diterangkan. Sekarang pelik tak? Sesuatu yang tak boleh faham tapi masih lagi diterangkan, masih lagi gunakan cukupan tiga dalam satu. Allah tu tunggal. So inilah sebahagian sebab-sebab yang saya tertarik, yang buka minda saya untuk mengkaji Islam, kemudian saya tertarik kepada agama Islam. Wallahualam. Ada lagi soalan? Sebelum kita berhenti, saya kira sampai 5 5 4 3 2 1. Alhamdulillah. Sebelum saya berhenti, pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa atas jemputan ini sekadar perkongsi. Yang kedua, ada beberapa tulisan saya, tajuk tadi saya sebut dalam buku ni. Ini ilmiah. Yang kedua, ada beberapa buku tulisan saya terhadap tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, cara mengulas. Dan buku terbaru iaitu tentang 40 hikmah akhlak Nabi Muhammad SAW, sangat sesuai untuk kita dan juga untuk dihadiahkan kepada kawan-kawan non-Muslim. So buku ada di luar. Last satu, saya daripada NGO IDT, Interaktif Dakwah dan Tarbiyah, IDT. Okay, IDT ni ada 4 cawangan: Kuala Lumpur, Kuantan, Kuantan, Penang, Melaka. Dan bulan 5 ini, selepas raya, kami buka cawangan satu lagi di Kota Kinabalu. Dan kami dalam proses beli bangunan untuk mula missionary school. Dia lebih kepada akademi dakwah. Christian punya missionary school, dia punya sekolah untuk melahirkan pendakwah, ada banyak sekali di Malaysia. Di Malaysia tak ada satu pun missionary school, tak ada satu pun akademi dakwah. Kita pondok banyak, sekolah agama banyak, tapi sekolah yang melahirkan pendakwah yang boleh berhujah, berdebat, berdialog, tak ada. So kami beli bangunan dan kami akan latih 10 negara
Southeast Asia, kami akan latih pendawa-pendawa mereka hantar. Kami ada pegawai di Filipina, di Myanmar, di banyak negara. Mereka akan hantar dan kami akan latih. Dan habis latihan 1 hingga 3 tahun, dan kami akan hantar mereka balik ke negaranya. Dan bayar gaji penuh, dan mereka dapat jalankan dakwah sepenuh masa. Dan saya nak ajaklah muslimi-muslimat bagi mereka yang ingin nak terlibat dalam projek kami. Tabung, kami ada di luar. Yang kedua, siapa yang nak bayar zakat, kita akan gunakan zakat tu untuk melatih pendakwa-pendakwa di Southeast Asia. Dan last sekali, siapa-siapa yang nak menyumbang bulanan hanya RM30 saja, hanya perlu pergi Google, tekan perkataan sumbang.dakwah.my. Sumbang, boleh tanya pegawai saya di luar selepas inilah. Kalau sesiapa yang nak buat, dia akan buat auto debit. Isi sekali saja, lepas tu tiap-tiap bulan dia akan pindah RM30. Tujuannya, saya nak ajak muslimi-muslimat supaya kamu dapat saham akhirat. Kami akan melaburkan wang itu untuk saham akhirat kamu. So, itu sajalah perkongsian hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih. Kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih.